dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacitanya saya merasmikan Malam Anugerah Sabah Screen Fest 2020. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yaakob Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Saat yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, yaitu penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang kita. Akhirnya kita telah sampai ke saat ini. Dan sebelum itu, majlis ingin menjemput yang berbahagia Puan Jasmine Tio, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Puan Wan Rosaineh binti Suhaibul, Penolong Pengarah, Mewakili Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Zainuddin Aman, Timbalan Setiausaha Tetap 1 KSTI, untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk di atas pentas. Dipersilakan. Dan kita minta lagi tetamu kehormat kita untuk teruskan berada di atas pentas karena sedikit lagi nih, okay, sama-sama kita. Seterusnya kita akan menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang bagi kategori film pendek sekolah rendah. Tempat ketiga kategori film pendek sekolah rendah akan membawa pulang wang tunai, hadiah wang tunai sebanyak RM600, action camera, perisian video editing dan trofi dan juga sijil. Dan pemenang tempat ketiga bagi kategori ini adalah SK Kampung Jawa Tawau dengan film yang bertajuk Namaku Legenda. Good to know adalah amat baik untuk mengetahui, oh gitu Renan, that they're not going home empty-handed tonight. Tempat kedua pula ataupun Naib Johan akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM800, action camera, perisian ataupun software, video editing, trophy dan sijil jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Kebagu Kota Kinabalu dengan film yang bertajuk Ada.
Naib Johan bagi kategori film pendek sekolah rendah. Dan Johan bagi kategori film pendek sekolah rendah Sabah Screen Fest tahun 2020 yang akan membawa pulang wang tunai RM1,000, action cameras, perisian video editing, trofi dan sijil jatuh kepada film yang bertajuk Legenda Seniman daripada sekolah. Participants especially, saya rasa event-event sebegini adalah amat bermakna terutamanya kepada anak-anak kita yang muda-muda lagi ini kan. Bermakna dalam erti kata semoga ini lagi menggalakkan diorang untuk terus berkecimpung, untuk terus explore, eksplorasi bakat-bakat yang Sabah ada di dalam pembikinan film ini. Oke adik-adik teruskan, oke? Jangan berhenti di sini. Teruskan. Dan kita menjemput pemenang-pemenang lain bagi kategori ini untuk sama-sama mengambil gambar. Very beautiful outfit, child. Cantik bajumu. But cantik juga bajumu juga. Yeah. Thank you. Tahniah diucapkan sekali lagi. Okay, alright. Tetap muka hormat sedikit lagi, okay. Saya tahu tinggal 30%, 30% lagi kita punya battery ini. Tapi we can do this. Bukan selalu kan, kadang-kadang. Alright.